terletak pada koordinat 8.99 lintang selatan dan 111.16 bujur timur. Tepatnya pusat gempa berlokasi pada jarak 90 km tenggara Pacitan pada kedalaman 10 km. Hingga kini, masyarakat sekitar masih was-was akan adanya gempa susulan yang berpotensi terjadi lagi. Bu. Wawane ora ngubungi kowe. Walah mboten kersane. Ngendi kawer to nggih? Lho, kula mboten semerep, Bu, saestu. Nek semerep napa nggih? Nek semerep napa nggih kula sajar jenengan to, Bu. Napa tiange? Napa tiange mboten telepon jenengan? Sawang lagi bal ora kena to, siji motor ati bojek wingi tak teping pindhone ra ati tak jatene. Walah, lah nggih. Nggih, niku WA nggih saged niku, Bu. Terus e lari-lari niku nggih tasik. Nggih tasik WA-an niku kalih lari-lari nggih, Yan. Nggih, tapi mboten nate nganu kok. Pun kula pun mboten hubungan kok nggih, Yan. Wong opo-opo Pak Lurah nyurikani. Oh, mboten. Mengko kula nek empun nggih empun kok cuma napa niku jenenge dhek pengene napa niku jenenge kula pisah kali Mas nggih apik-apik secara baik-baik mboten napa-napa. Nganu napa niku jenenge dhek wingi napa gempa bumi to Bu teng anu teng Pacitan ya Allah. Nggih sampe mriku. 5,6 lho, Har. Nggih sampe mriku napa mboten? Yo kene ngurek-ngurek yo kuwi banter. Ya Allah, kula ngantek mikir ya Allah, buke piye ning kono kula ngoten nek. Ora apa-apa, Nger, yo alhamdulillah sing aku ngantene. Aku kan bali metu wingi bar ngurek-ngurek aku langsung nyanggupo. Ya Allah. Kocok banyak ning ngekas aku cocok patene langsung mlayu. Malah lah nggih. Nek ning kono ora uyak kok. Mboten alhamdulillah, Bu, mriki. Alhamdulillah. Penting jenengan sehat. Ya alhamdulillah nger sehat aku. Nggih hati-hati nggih Bu, nek teng dalem. Ya. Tungguan apa mami foto lek terang nek anu rene yo yo. Oh, angsal to mriku. Hah? Angsal to teng mriku, dalan mriku. Ya opo lek ora nyala opo-opo. Kapera nyala opo-opo, duwe sira ora nyala opo-opo, ora oleh nyopo nger. Nggih. Malah tenung banget, lek tekan kono neneng yo omong, lek neneng ku mbok mutuli sapa sing mbok amun. Nggih. Alah gampang mboten sah nganu. Mungkin nek pun longgar mawon tak dolan mriku, Bu, kare sopir kare lari-lari. Yo, ora kala wis anu anjir, cuma nek terang aja iki udan naik. Nggih, alah mboten napa-napa, Bu, santai. Niki nek pas nggih, mungkin nek pas longgar mawon. Kula kinten nek mboten anu bareng apa maneh anu kok malah ngapi sumpah nek pamane bodho bapakmu ne apa to. Alah nggih Bu gampang kok mboten sampe poso menawi kula dalan mriku. Yo nggih nek poso ora apa-apa ora apa-apa lumalan bali pamit nek bro. Nggih. Jan ku yo ngebel, wong ngerti eling ngurusi koyo ngono. Alah, mboten sah. Mboten sah mikir ngoten, kula niki kangen kali jenengan makane kula telepon. Nggih, alhamdulillah. Wong tuwa nang nyang apa nggih. Nggih, kula niku wedi nek dolan mriku mengke nek dicurigani kok ndarani kula napa-napa ngoten lho, Bu. Ora luar nang apa, cuma mbok omong bapakmu nasir pamanar mrene. Bapak mengatir, kanu aku turun kruno Pak Sir, pipikun, ngono, sehingga nak darani pipi. Enggak lah, butir mungkin tak jalan. Bapak mengatir. Enggak, mungkin pokoknya butir tak jalan beriku mawon Bu. Silaturahmi enggak Bu. Iya, cuma nak terang dari kisah utan ocer ini rurung yang gula terang, kayak gue ngapain ono aku. Enggak, mbak kenapa napa mobilnya anyar kuat pakai udan-udan muga. Alhamdulillah, aku juga pengen orang ngerti. Ini sebenarnya nggak ada terang aja, nggak ada di situ, boleh, terus
salah. Nggih, mboten napa-napa, kula santai kok. Nggih, Bu. Iya. Ya, kenapa burung kumang? Dalem? Pemes mama burung. Dereng. Iya lah. Mak mau lasana semasakan nih. Mboten biasane nggih masak ki amban. Saniki jarang masak kok, lah sing dimasakne ora enek. Ngalah kur santai sak geleme kaya nggih sak niki iya satu sak yang ngono arep gelem yo masalah gelem sing aneh teko iki yo wis kuwi ora apa-apa penting awake sehat ora aneh-aneh nggih ben sing ben tak nek longgar tak dolan mriku Bu iya nggih aku sampe seneng punya ngawak mulai kuda kuwi lha mbok teko sok mbuh nggih zaman dua aku nek kuda aku nak kuwi nggih Bu. Nggih, Bu. Nggih. Lah mung rupo nyawang tu luwe-luwe, sosial alhamdulillah. Nggih, nggih. Nggih, Bu. Ben pamane bapak amu mulih rene yang waru yo mulih foto amu endang rene kan foto pengen arep nyetu awakmu. Nggih, nggih. Mungkin nek gak oleh karo kalih mase pripun? Kok sapa sing ngomong ora oleh ngono lho. Ora oleh wong ngene ngendi mbok tak omongane. Orang-orang yang ngopo masalah apa? Nah, enggak. Wong karo wong tua, kalau dulur kene ya kabe-abe-abe, rapi ya biye malah podo nekok ne. Kabaran jalannya nekok. Nah, si nombor arah kate, orang-orang, anu-anu, ngono lho. Si anu, ika. Enggak, pun, Bu. Aku pengen kuangan, ngono. Makanya longgar tak beriku, makanya. Nyengger, muka-muka, biar sedikit-sedikit. Hati-hati. Saya bisa terang, nyengger. Gue kayak ngomong, apa mana anu ngebelo, saya satu dulu, nge. Mungkin itu salah. Nggak, mungkin kula padosi, nak kula mereka. Alhamdulillah. Rakyatnya mamu, sayureta, gue kalau ngulang, pakai gue yang kono. Ya betul setengah sembarang. Iki arek dina iki. Arep nang pandut. Cilik itu lurku. Oh, dulur. Pacitan. Iya. Mbok. Mbok ki gempa langsung diteliki lho. Eh, lha menawa nek gurukan. Weh, ah, Bu. Gurukan kesehatan lho, guys. Mendingan gempa. Lindu, lindu. Sudah, tak lindikan saya. Kita mandi rono. Nggo kocol ketok. Mantul ya. Ya. Kok tak ceritani apa? Ceritane apa? Nabi. Ceritani nabi-nabi. Iya. Saya tak juga sansek. Oh iya. Waduh keramas banyak. Asu we, ora. Kalau bedino iki kudu keramas, Pak Du. Gresik. Dadi nek mati soaya-waya ki penak. Bersih keadaannya ngono. Oke, okay, bestie. Ya, iki ya ada permintaan dari subscriber juga. Ya, gimana gitu. Ya, omong apa sini? Mbak sekali-kali dalane Pak Ziktan ngene-ngene oke. Karena ya juga piye ya? Silaturahmi tetap dijaga meskipun sudah tidak bersamanya. Tapi silaturahmi tetap dijaga bersama keluarga dan orang tuanya. Wong iki sing nganggep aku iki apik ngono guys ya. Jadi ya wingi iki bar enek gempa kae to. Kita wong bar telepon aku, Bu iku iki ya. Lindu. Iya, bar enek Lindu iki wong bar telepon aku. Terus kan gak ngerti aku pas ya repot to ngrias. Terus bari tak telepon pin ganti. Kita tak rekam ya Pak Dit ya. Iya, nanti buat iya, tak rekam terus baru gue apa gitu sini tengok kabar lah gitu ya terus baru gue ya wes tapi ternyata ya aku jadi konrono lah guys terus aku ya tengok to alah kurang buatin pena nek mereka mungkin nek apa gitu sini kok dari nyapa nyapa orang ada nyapa nyapa gak popo aku kangen karo kue pokoknya sendiri mau kita nangis nangis guys jadi kangen karo anaknya yang paling cantik ini loh. Begitu. Iya. Ya, ya semoga gak diwong tuwek lah ya. Oke. Pokoknya ini niate rono gak enak niat elek, niate penting silaturahmi ke sana. Siap. Oke.
ben wonge gak ngarep-ngarep. Ya wis ya menawa kok bar apa jenenge? Kan yo gak mungkin to geser prana bendina benulan benengan kan ya gak mungkin paling ya ya mbolah piye pokoke intine kesana lah nilai. Yo mbiyen wis tau apik saiki keluar kalae nyimu. Oke. Gitu. Tetap silaturahmi dijaga meskipun seperti itu. Gitu. Aku yo gak ini hubungan apa-apa ke Susan. Seperti itu ya. Rambutan lho Pak. Waduh, kakak rambutan nggih. Rambutan watuk. Oh iya. Yo cili-cili ge, manuh arep ya. Nyang super nyang. Nyang lagi. Mbok. Nyang ngangkem. Iya, guys. Ya masuk. Mudik neh. Oh, mudik. Mudik neh, guys. Nang ngono ta. Dinang lepu. Tolong dibukakan ya, Pandit. Aku harus go tas. Go apa? Go tas. Aku ngalang itu. Cuma berkah, we. Gak iso, Mak, sumpah. Sumpah. Aku asal cara anakku. Soalnya, Mbok. Ya, anakmu dititipne wong lho. Hei, ngawur. Harus orang tua. Jumat berkah karo Pak Manu iku lurah sing nyoteng ini sapa? Ayo. Pak Budi itu ngarai. Lha ini di mana? Sekolah e anakku we. Acara besok. Terus bar Jumatan? Lah baru bisa. Iya bar Jumatan ku damoro nek no isuk tak Jumat dikasih tak kon nyuting sapa ngono. Heeh. Iya to guys, guys ini potong ora guys, potong. Sak juta. Nyapa to guys, nyapa? Yo iki lho, gak ngerti kok lek bas gak luwe. Opian. Saya tidak menggenggek, Pak. Maaf, Pak. Saya tidak menggenggek. Jangan campur. Kurang mencilin dong. Siti ayah, aku. Kayak begini. Patin. Oh, mau. Kurang. Jangan milik duit itu dong. Aku kan patin. Kok enggak terang lemes? Ya Pak, sambilnya dulu Pak. Tambah sambil enggak? Pak. Yes. Soteng, gak kewalah aku. Umur-umurnya kok soteng aja. Udah piye toh. Gunanya ngono ya? Asik. Tuh, tuh, tuh. Gak ya. Tinggi-tinggi wong kok. Banyak tuh urusan dia dewe. Lah wonge terus sange. Oke, guys, makan dulu ya. Oh iya, oke. Makan dulu, guys. Asik-asik. Yo, kelakuane mana sih? Wes sange Mas. Wes aku. Monggo dimakan. Sengetane lo Mas, sengetane Mas. Yo. Lah maskeran barang nyapo kok. Jiang klek kok. Astu kok totne. Mas. Mas, aku ini satu. Satu box. Satu aja. Satu box itu berapa toh? Yang ready berapa? Ready. Tuh, satu box isinya berapa? Hah? 10. Ya, Mas. Rasanya mix. Itu ku pernah mik gak apa? Gak ada gak dipangan Pak Dut selama mela aku bobotnya muda 10 kilo anjir disyukuri Pak Dut alhamdulillah kok yang ngonokan dia sosis ayam lumpi ah ah ya apa? Lumpi ah wangi telu gitu apa nih? Penyetir Pak Bas masuk mangan nih. Telepon. Terus gaya? Ya. Satu-satu.
Oh, ben gak tukaran ya? Gak tukaran. Biasanya tukaran. Sudah. Kalau ini kan ya dadik pantes toh. Heeh, pakai tangan deh. Tentunya 10 tambahnya lumayan. Ya. Oke. 115. Oke. Makasih. Biasa ya. Gesek mau goyang. Ya kan digesek sih, digoyang sih lagi gesek toh. Pame itu digesek terus dilebokne. Yong apa? Pak itu marah ya lagi dia. Karena Pak Bas itu lagi flu. Hmm. Dia tadi mobil makan nek pas nek mobil aku gak masker. Oh, gak masker. Jadi ketularan. Pusing aku dia anak buka di flu. Tak gunain maskernya buat mobil lo. Oh, ya wes. Mengganggu masker lo. Wah, oh, aku pilek. Aku wis pilek. Pilek petok pilek bintang mari. Oh. Tak jabut dulu ya, Ki. Kalau jabut ngene, aku metu. Oke. Sama-sama. Terus. Terus. Ya. Jalane ambles. Jalan jalannya seperti ini, guys. Pacitan ambles. Pacitan seperti ini jalannya, guys. Kagak benak-benak nih, guys. Aku setelah melihat kini segini gitu terus. Bian aku pertama kali ini yang ini gini. Kode ya, aku yang ini. Nah, aku kasih dendam ini ya tadi. Ilang dulu, ilang sore hutan. Dan ini jalur utama Terima kasih.
gini. Indonesia apa atau kiri? Arabia. Wuih, kan ada ubud tuh, mana? Astagfirullahaladzim. Indonesia ini adalah Indonesia bagian tengah bulat ini. Indonesia bagian ya, ini ada. Sawah saya ini seperti anu, jati luwe ya. Jati luwe Pacitan. Ini priwet api ini. Ini seperti ini, Besti. Ih, apakah sudah masuk Indonesia? Ini masih Arabia. Apa sampai batuk, guys? Terus yang kali wina. Yang kali kita wina apa dia? Wow. Tapi putek gitu kali ini. Bah? 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 Seperti ini, guys. Tiap bulan saya kesini kan. Ngapain? Ya jalan atau tidak mau ke mana? Mana tuh? Aku lagi mabuk, guys. Ya itu. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dah baik kalau mabuk. Mugo-mugo kedang didandani karena pemerintah, ya Allah. Rasanya jalan rame nak. Ini bisa pakai ganti lah. Tapi kok kayaknya sepeda motor ber-ber-ber-ber ya? Oke. Orang jalan ni, waktu totot. Iya. Tahun pisan kon mudik ini ki ra tahu. Rai. Rai mulai mang tahun pisan ya dah. Kenan. Iya. Iya ada bentot-bentot barek aku. Sumpah. Selur ya Allah. Sabar. Indonesia bagian di Toki iki. Sabar. Aku yang lakoni sabar. Yes, yes. Tapi sini kurkawin ada begini. Begini adem. Darah mata dia tonggol. Ya betul nih dia ada kuda ya aja. Darah yang kurkawin aja. Ini unit bakul yang ini ya. Ini lagi sedikit di Pak Bono lagi sedikit. Pak Bono. Apa guys? Apa guys? Ini dia. Ini ada rumahnya loh. Rumahnya kalau pun banyak.
kabeh iki. Jadi kabeh pacet. Sini. Tapi yang aku kangen ini yang ini loh, guys. Jalan-jalan ini iki. Wah. Pemandangan-pemandangan ini iki jadi kangen benar. Tak kira kangen yang ini. Ora yo. Iya kangen. Iya, saiki sini. Otang senep ya. Tak pangepane kambil tak ombe ning kono pokoke. Opo gelem pare? Tenang engko tak kan. Piye Pak Jo? Jalan ini sih. Di kanan paling baik. Di depan. Senkai. Okay. Ibu. Terus. Dengan parkirnya.